Oke guys, selamat siang kembali lagi bersama gue di YouTuber abal-abal. Ya, saat ini kita mau nge-review Vespa antik, Vespa tahun 63, Vespa Kongo yang saat ini udah kita convert menjadi Vespa listrik. Kita bisa lihat dulu nih. Ini Vespanya warna putih, udah kita convert menjadi Vespa listrik. Untuk dinamo sendiri, baterai ini memiliki 3000 watt. Bisa kita lihat di bawah sini langsung dari buatan Cina dari Os Motor. Nah, untuk dinamo, untuk baterainya bisa di dalam ada sini ada 72 volt 45 ampere. Menempuh jarak kurang lebih itu 75 km per jam. Untuk kecepatan sendiri itu bisa sampai 100 km per jam ya, teman-teman. Terus untuk daya charge-nya ketika baterai udah habis itu kurang lebih membutuhkan waktu 5 sampai 6 jam. Oke, penasaran? Langsung aja kita coba ya. Langsung tinggal nyalain aja nih. Terus Vespa ini juga sangat higienis gitu. Jadi tidak dipakai di dalam ruangan kayak gini tidak bermasalah karena tidak ada debu. Jadi karena asap ya. Nah, ini dia percobaannya. Untuk yang penasaran nanti bisa langsung aja hubungin teman saya, dia pandai merakit ini ya, Vespa listrik seperti ini. Ya, untuk dijual kalau misalnya pernah apa sih pengen beli atau pengen membayarinya, kita bisa jual dengan harga kurang lebih 250 juta. Oke. Itu aja ya guys, review dari saya. Terima kasih.